Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi yang masih belum subscribe ke channel saya, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada petang ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah Tengku Zafrul is back based on Perdana Menteri ke-9 punya barisan kabinet yang telah diumumkan pada sekitar jam 11 pagi tadi. Okey, jadi sebilangan besar rakyat Malaysia yang saya lihat kebanyakannya bersyukur dan gembira apabila Tengku Zafrul dilantik semula menjadi Menteri Kewangan. Namun ada juga beberapa pihak yang kelihatan kurang selesa kerana mereka mempunyai pandangan yang sedikit berbeza, malah mereka mempunyai calon bagi apa Menteri Kewangan ni, malah ada yang mencadangkan nama Datuk Seri Muhammad Hassan, Tok Mat. Walaupun Tok Mat mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi yang masih belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah Tengku Zafrul telah pun dinamakan semula, dilantik semula sebagai Menteri Kewangan dalam kabinet yang baru. Okey, jadi rata-rata rakyat Malaysia yang saya lihat di dalam komen di ruangan Facebook terutamanya bersyukur dan juga rasa gembira dengan pelantikan Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Walaupun ada beberapa nama yang dicadangkan sebelum ini, tetapi daripada pelantikan ini menunjukkan bahawa Dato' Sri Ismail Sabri mengambil kira kepentingan dalam keadaan ekonomi negara kita, yang mana beliau masih lagi mengekalkan Tengku Zafrul. Kelebihan mengekalkan Tengku Zafrul adalah kerana beliau masih lagi, bukan beliau masih lagi, kerana beliau adalah boleh dikatakan sebagai mantan Menteri Kewangan sebelum ini, dan apa yang dilaksanakan sebelum ini adalah di bawah kementerian, di bawah seliaan beliau. Jadi apabila beliau dilantik semula, Tengku Zafrul dilantik semula, ini membolehkan beliau terus bekerja tanpa perlu, orang kata, tanpa memerlukan sebarang masa untuk menyesuaikan diri dan sebagainya. Jadi dengan pelantikan ini, insyaAllah beberapa perkara terutama sekali berkaitan dengan bantuan dan juga keadaan ekonomi dijangkakan dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam jangka masa yang terdekat ini. Mungkin ada juga yang kurang bergembira dan sebagainya, tetapi pelantikan Tengku Zafrul ni adalah satu, orang kata apa, indikator dalam dia punya kebolehan dia mentadbir Kementerian Kewangan, kebolehan dia dalam mengawalnya dia ekonomi, mengawalnya dia bentuk-bentuk bantuan, memberikan idea dalam bentuk bantuan dan sebagainya. Walaupun ada juga yang mengatakan Tengku Zafrul ni adalah pro kepada bank dan bersifat banker, yang mana beliau ni adalah merupakan bekas CEO bagi CIMB Bank. Malah sebelum ini beliau pernah bertugas sebagai CEO Maybank di Indonesia kalau tak salah saya. Tetapi pemikiran beliau sebagai ex-banker ni sebenarnya penting, kerana kita melantik Menteri Kewangan ni bukannya semata-mata untuk bercerita berkenaan dengan bantuan. Bantuan ini mengeluarkan duit daripada pendapatan negara. Jadi selain daripada memberikan bantuan, beliau juga perlu memikirkan bagaimana nak memasukkan semula wang ke dalam simpanan negara, dalam hasil pendapatan negara. Jadi di situ pentingnya ada orang yang berkelayakan, yang ada business minded sedikit, bagi orang kata ada stability di antara penjanaan dan juga pemberian kepada rakyat. Jadi dengan pelantikan ini diharapkan insyaAllah mungkin akan ada khabar gembira bagi BKC setidak-tidaknya pada minggu hadapan ataupun pada awal bulan 9, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kewangan, oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tarikh untuk BKC ini akan diumumkan dari semasa ke semasa. Dan suka saya ingatkan bahawa tidak ada sebarang pun agensi, kementerian ataupun daripada
mana-mana pihak yang mengatakan bahawa BKC ini ditamatkan, BKC ini tidak pun diteruskan. Tidak ada sebarang kabar ataupun pengumuman. Semua pengumuman adalah berkaitan dengan pengumuman tarikh akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi hentikan spekulasi-spekulasi yang negatif ini dan teruskan berdoa. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat apa yang kita nantikan secepat yang mungkin. Itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.